Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, oke, jadi kesempatan video kali ini kita lagi mau makanin ikan nila guys. Nah, sambil cerita tentang stok pakan. Oke. Nah, ini nih suka ini dikasih pakan ini. Kasih pakan ayam ini suka ini. Nah, tuh guys, wah menyenangkan guys. Nah guys. Menyenangkan guys. Nah, just tapi ini bukan untuk pakan ayam, ini buat pakan nila ya guys ya. Nah, ini kita kasih pakan nila. Oke bosku. Ini minta, ini kasih. Nah, oke guys. Ini ayam paceknya guys. Oke, bosku ya. Jadi di kesempatan video kali ini itu kolam nilanya itu tak kasih pakan daun ketela dan itu ada enceng gondok ya guys ya. Nah, fungsi enceng gondok itu di kolam nila sebagai berikut ya guys. Kita pakannya di sini. Nah, ini kolam nilanya. Itu tak tanamin enceng gondok ya guys ya. Saya bibit enceng gondok. Tak taruh sini, ya kan? Lihat, nanti kalau kolam ini penuh dengan enceng gondok, nanti kita ambil, kita cacah, guys. Kita cacah, dibuat pakan alternatif ikan. Oh, bukan ikan. Buat pakan alternatif itu, guys. Apa itu namanya? Ayam. Jadi nanti diselep buat pakan alternatif ayam. Nah ini, guys. Menyenangkan, guys. Jadi loro-loro gay, guys. Jadi banyak fungsi di sini tuh guys. Nah, kolam diisi nila, ya kan? Nila dikasih pakan itu daun-daunan, dikasih yup-yupan daun apa itu daun enceng gondok. Lah, selanjutnya enceng gondok kalau udah full, satu kolam ini udah penuh, nanti kita ambil 2-3 akar oyote plus daunnya, ya kan, sak tekeman loh guys. Nanti kita cacah, habis dicacah nanti dikasih bekatul, dikasih dedak, dibuat pakan ayam gua mas guys. Nah, setelah itu ayam tidur kan banyak telek tuh, banyak kotoran tuh. Lah, kotoran saya bersihkan, saya sapu, dibuat pakan nila lagi guys. Nah, itu nanti mau guys nilainya guys. Nah, nih seperti ini nih, lihat nih, marem guys nih. Nah, sudah semua itu terseket guys dan terplanning guys. Nih, nanti kalau pakan ini habis, ya kan, kita buka pemancingan kiloan, kan udah segini-gini ikannya tuh, udah cocok untuk digoreng. Buka pemancingan kiloan, 1 kilo dibuat 25.000 lah, 25.000. Kalau 2 kilo itu 50, kalau 4 kilo itu 100, kalau 8 kilo itu 200. Bisa buat beli pakan lagi, guys. Nah, sedeng anaknya gimana, guys? Wah, guys. Pokoknya berkesinambungan lah, guys. Nah. Alhamdulillahirabbilalamin, guys. Wow. Menyenangkan, gemuk-gemuk. Wow. Jadi kalau makanin ini ya, saya setiap pagi dan sore. Untuk ayamnya juga setiap pagi dan sore. Jadi pagi sore itu untuk makanin ternak guys. Nah, oh, menyenangkan sekali guys. Enceng gondok itu, wah, itu carinya gampang-gampang susah. Kalau kita kadang itu kita nemu, kadang enggak. Ini aja saya bibit di dua tempat. Di tempat saya yang kerowe dan tetangga saya ada ternyata di Blumbangan. Aku minta ya bibit. Nah, taruh sini bibit. Wah, dibuat sembunyi ikan kecil-kecil. Udah penuh buat pakan ternak. Wah, ini bener-bener menunjang guys. Ini pakan alternatif, mempercepat penggemukan juga guys. Banyak gizinya ini guys. Ya kan, tapi nggak utuhan, tetap harus mainnya cacah, mesin cacah itu guys. Ini udah mulai habis guys. Kita kasih pakan lagi guys. Nah, ini nanti habis guys. Satu hari itu dua ini. Satu hari dua ini. Atau kalau kita telat pakan nanti
susah itu, apa itu besarnya, guys. Tuh. Nah, untuk camilannya ya kita ngeramban godong-godong telo itu, guys. Camilannya, guys. Ngeramban godong telo, guys, camilannya, guys. Tuh. Wah. Wah, mantap. Mantap jiwa. Wah, mantap jiwa. Jos. Jadi wis. Ya seperti inilah, guys, ya. Oh, akeh sing berkomentar, "Ah, kolamnya mangkrak." Wah, tamane mangkrak. Oh, enggak. Udah terseket, guys, ya. Kolam, bikin kolam, kalau ada sepinya kita bikin apa itu namanya budidaya ikan. Lalu ikan nila udah besar, kita buka pemancingan. Terus kandang tengah itu dibuat ternak ayam. Ternak ayam menghasilkan kotoran, kotoran kita sapu, kita buat pakan nila lagi, kan masih bisa. Terus untuk taman, tanaman hias di bagian depan ini jadi satu lokasi, ini jadi tiga mata pencaharian, guys. Kolam, ternak, ternak ayam, terus taman, bunga-bunga. Warna guys, lihat, guys. Ini udah besar, guys. Kalau dilihat dari cabeknya ini udah besar ini, guys. Mantap, guys. Mantap jiwa melegenda, guys. Joss. Mantap, people. Jan-jan mantap jiwa melegenda, guys. Joss. Joss. Mantap. Wow, gede-gede, guys. Guys, kita gantian sini, jangan sini doang. Sini doang nanti kenyang itu. Tengah. Tuh. Nanti. Banyak kan? Tuh. Ini ada 2000 bibitan, guys. 2000 bibitan kanila, guys. Tuh. Mantap, ya. Wow. Rondok loro Brianwi. Oke. Ini kan. Habis itu kisah kita kasih pakan ayam, guys. Wow, hidup di desa itu seperti ini, guys. Lihat, guys. Kita kasih sayuran nih. Sayuran nih. Sini. Nih. Ya. Tuh, guys. Tuh, gimana coba? Gimana? Lebih bermanfaat, kan? Lebih bermanfaat, guys. Nenek sayur jadi panganan, nenek segoi sayuran jadi panganan. Wis pokoke los. Tuh ayam jagonya keren tuh. Oke, guys, mungkin gitu dulu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.